Run. Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di sini channelnya Games Guys. Yo, teman-teman, kali ini kita bakalan main PixArt yang ada di Android, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu PixArt yang ada di Android itu ada sebenarnya, teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya PC, kalian terus kalian nggak punya akun Steam, terus kalian nggak punya duit, kalian bisa download, kalian punya HP, kalian download aja game ini di Play Store, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau game ini, kalian klik aja di deskripsi saya udah naro. Jadi sebelum kalian klik video, klik game dulu, yang kalian subscribe dulu channel ini, teman-teman. Kalian subscribe dan subscribe, dan kalian nyalain lonceng notifikasi biar kalian tahu saya update-updatenya kapan, dan saya akan memberitahu game yang lain. Jadi menurut kalian, kalian komen aja di bawah kalau setelah saya kasih tahu game-game baru atau game dari PC, kan komen aja di bawah. Jadi setelah kalian, kalau kalian mau game-game baru dari saya, kalian komen aja di bawah. Jika kalian nggak tahu game-game dari PC, terus jangan di Android kamu nggak tahu, kamu komen aja di bawah. Jadi konten hanya pemberitahuan kalian saja. Jadi kalau misalnya kalian bingung gitu loh, siapa yang ikut-ikutin YouTuber yang main PixArt, kalian bisa download game ini, teman-teman. Game, nama gamenya adalah Jurassic Survival Ike 2. Jadi game ini ada 3 atau 4 di Play Store, kalian bisa nyari. Bisa yang main yang duanya, teman-teman. Kalau kalian mau nyari, kalian klik aja di, ke aku klik sih, pencet aja cari Jurassic Survival A3 atau 4. Yang kelima itu bayar, teman-teman. Jadi kalau kalian mau yang PixArt Steam, itu di Steam, kalian minta aja ke saya, woy. Sultan mah bebas. Enggak, teman. Jangan utara saya, bos. Saya enggak ada duit. Oke, teman. Jadi ini hanya pemberitahuan aja. Jadi kalau kalian suka saya main game ini, kalian komen aja di bawah. Kalian ini sebenarnya saya udah semuanya udah dapat baju nih. Ini pertama itu kalian enggak dapat baju, teman. Kalian harus cari-cari dinosaurus. Jadi ini adalah PixArt yang digabungin oleh Minecraft. Jadi seperti PixArt itu, jadi kita harus mengumpulkan batang pohon untuk membuat rumah. Oke, teman-teman, itu potong pohon-pohon seperti, nah ini pohon, dan di sini ada juga torch kalau nggak salah. Nah, itu torch itu udah saya pakai. Jadi kalau saya buat malam itu, kalian aja di sini ada baca-bacaan apa aja yang buat dibuatin. Nah, ada tutor itu saya megang terus. Jadi saya tuh di kemarin itu saya sudah main game ini. Jadi sebenarnya saya mau record kemarin, jadi uploadnya sekarang aja, teman-teman. Jadi kan misalnya takutnya kalian enggak ini, jadi berenangnya itu seperti ini. Jadi kalau kalian mau tahu berenangnya itu seperti ini, teman-teman. 2000 years later. Berenangnya itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau tenggelam ke bawah, dan kalian pencet tangan yang bawah ini. Nah, jika kalau kalian ke atas, kalian pencet ini yang atas. Gitu, teman, gitu seperti aja ya. Jadi ini ada pixel juga. Jadi makanannya itu kalian cari yang seperti warna-warna hijau seperti ini, teman. Nah, ini hijau seperti ini. Jadi saya itu ada di, saya ada di mana, teman? Saya ada di sini. Jadi kalau kalian mau cari makanan dekat kalian, kalian harus cari yang 2000 years later. Kalau kalian mau cari makanan seperti gambar jujunya kencing lagi ini, kan itu ada tanda-tanda buat kalian mencari makanan. Jadi kalian harus selalu ketemu telur-telur yang di luar. Jadi ini adalah di telur-telur dinosaurus. Jadi yang kalian temui itu ada di telur Nasutoceratops. Ini telur dia. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat sampai 100, kan bisa mempunyai
dinosaurus seperti ini. Jadi saya itu punya dodo, saya punya dodo summon nih, saya bisa naik summon. Jadi kalau kalian mau main, kalian klik aja ke video ini. Jadi jangan lupa kalian subscribe dulu teman-teman, kalian like-like dulu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau itu kalian bisa ngelakuin terusan, untuk tahu saya kekurangan saya ada di mana teman-teman. Oke teman-teman, dan nih kalian lihat dulu nih, bisa saya main menggunakan menggunakan dinosaurus. Kalau saya di tanah itu kan saya sendiri kalian tuh bunyi-bunyi teman. Usah kan pertama-tama itu emang udah dapat dodo dengan kamu sampai summon. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Ah mantap jiwa kan. Nah itu teman mungkin segini aja kali ya untuk pemberitahuan saya. Jika misalnya kalian mau tahu pemberitahuan game-game lain, kalian komen aja di bawah game apa lagi. PC-PC biar saya tahu tahu semuanya teman-teman. Jangan lupa kalian makan Oreo. Dan bye-bye. Sampai berjumpa lagi.